Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Ayu Ting Ting, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting menemani aktivitas kalian di pagi hari ini. Kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar terbaru tentunya dari Ayu Ting Ting. Kabar tersebut datangnya dari salah satu sahabat, yakni Uya_Wia25, dimana akun ini merepost kembali postingan di @lambeura. Ada sesuatu ya di postingan Lambeura kali ini, yakni ada seseorang yang mengatasnamakan orang tuanya si Ono yang memberikan keterangan-keterangan yang sangat mengejutkan. Wah, ternyata begitu ya. Jadi dengan postingan ini tentunya mawas dirilah ya para fans yang di sana, ketika mau membuli Ayu Ting Ting, silakan kalian mawas diri, karena idola kami Ayu Ting Ting adalah idola yang paling the best. Ya, sayang dengan keluarga, dengan ayah Rojak, dengan bunda, dengan Ikis, dengan semuanya. Ayu Ting Ting itu sangat penyayang dan sangat sabar orangnya ya. Jadi kalau mau membuli, silahkan mawas diri. Lalu di postingan tersebut tentunya dibanjiri komentar dari para sahabat. Di sini ada akun Instagram yang bernama Neni_Andira, kata dia, akhirnya kesabaran Ayu sudah terbuka sedikit demi sedikit ya bun. Kemudian Sekar 9733, Allah Maha Besar. Nah, itu adalah beberapa respon ya dari para sahabat yang melihat postingan di @lambeura. Sekali lagi marilah para fans, kita doakan ya, semoga Ayu Ting Ting selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dan semoga orang-orang yang selalu membulinya, selalu yang menyinyirnya, segera dibukakan. Ini dulu kabar terbaru dan menarik seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe agar kalian menerima kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.